Ya, kita ya. Sudah menampilkan ya tanda-tanda ya. Awal kanker payudara tadi, tapi kemudian tadi dokter udah berkomentar ini kayaknya tanda-tanda udah terlambat tuh. Terlambat sebenarnya. Sebenarnya harus ada deteksi dini. Iya, betul. Yang paling penting. Nah, kalau kita lihat tanda-tanda ini kira-kira sebenarnya ini juga dilakukan enggak sih Bu Maya untuk mensosialisasikan ya. Tadi kalau betul. Menurut Egan juga sebelumnya mengatakan. Tentu sosialisasi ini sangat giat kami lakukan, bahkan itu menjadi salah satu program utama kami. Di samping pemeriksaan mamografi secara massal dan cuma-cuma bagi mereka yang kurang mampu. Itu adalah tugas kami. Kemudian juga sosialisasi ini kepada masyarakat umum dan juga di sekolah. Itu kami datangi sekolah-sekolah karena memang SMP dan SMA itu sudah sebaiknya. Tapi menurut Bu Maya ini pemahaman masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini ini sudah baik atau masih kurang sih Bu sebetulnya? Saya rasa masih kurang. Masih kurang. Makanya ya? Kami itu sangat prihatin dan tingkat kanker payudara Indonesia itu sebetulnya nomor satu. Nomor satu. Tertinggi. Okay. Tertinggi kemudian disusul dengan rahim kanker rahimnya. Dan ini boleh saya sampaikan sebagai number one silent killer cancer. Bisa tapi sampaikan. Sulit juga ya Bu ya untuk membuat orang deteksi dini ketika kita sudah berbincang tadi ternyata tanda-tandanya itu tidak bisa dilihat secara jelas. Tadi yang kita tampilkan kalau menurut dokter Walda tadi itu juga sudah terlambat. Nah, itu sulit juga Bu ya. Maka dari itu deteksi dini itu program-program kami itu merupakan penyuluhan dan itu juga memberikan kesadaran bahwa pengecekan rutin secara rutin menurut umur masing-masing dengan mamografi. Jadi kita memang harus mulai sadar itu dan bahkan mungkin tadi mungkin Dr. Walta telah menyampaikan kita harus meraba diri sendiri at least sebulan sekali. Itu salah satu upaya. Tapi kalau ngomong-ngomong mengenai kampanye ini kemarin banyak beredar di media sosial nih, Eliza. No bra day ya. Itu memancing perhatian laki-laki Bu biasanya yang calling baca, wah no bra day ini ada apa nih gitu. Itu akhirnya menuai pro dan kontra, ada kritik karena namanya itu juga kali ya Bu. Jadi ini salah pengertian atau seperti apa sebenarnya? Oh, saya rasa ini adalah semangat dari mereka yang ingin memberikan awareness mengenai breast cancer ya. Tapi mungkin itu dimulai di luar negeri mungkin. Saya rasa kalau untuk di Asia, di negara kita terutama ya di Nusantara, saya rasa itu ya gimana ya, kita harus sesuaikan ya. Sesuaikan. Dan kebetulan memang pada waktu kami mengadakan penggalangan dana pada tahun 2012 untuk mendapatkan, akhirnya kami mendapatkan Mamo Mobile Unit itu dari Pertamina. Salah satu penggagas penggalangan dana ini adalah Himpunan Ratna Busana, di mana saya juga wakil ketua di situ. Dan kita gagas suatu gerakan yang mungkin terselubung, tidak banyak orang yang tahu, dari para ibu-ibu survivor yang kami ajak, yaitu mengenakan kemben atas ya dukungan kita pada ibu-ibu yang telah melepaskan payudaranya, sehingga kami tetap tampil percaya diri dan keren. Tapi di samping itu kemben adalah busana Indonesia yang memang sudah dikenal, dan bahkan di keraton kemben itu untuk putri bukan. Jadi itu lebih memasyarakat dibandingkan dalam. Dengan no brade gitu Bu ya. Ya itu bisa itu diubah culture-nya ke Indonesia ya. Diubah, kenapa enggak gitu. Oke. Nah, kalau dokter nih, kalau menurut Anda no brade kadang-kadang suka dikaitkan dengan
kesehatan juga ya. Iya betul, apalagi juga kita tahu nih dulu katanya menggunakan bra, kalau tidur lebih baik melepas bra karena itu bisa memudahkan kita atau nafas lebih lega atau seperti apa sih sebenarnya, apa itu cuma mitos aja dok? Ya jadi menurut saya sih mitos ya, karena mitos. Sebenarnya gini, kalau kita lihat sejarah no bra day itu sebenarnya mulai tahun 2012 itu mulai di Amerika. Oke. Okay. Sebenarnya bukan, tidak ada hubungannya dengan kanker payudara. Mereka cuma mau bilang ini loh, wanita itu makhluk yang sangat spesial. Apalagi payudaranya. Gitu kan? Jadi ayo mari kita tunjukkan kehebatan wanita dan payudaranya gitu. Jadi cuma ya itu tadi. Jadi bombastis, ya kan? Nah, isunya pertama tahun 1995 kalau saya enggak salah. Itu ada seorang antropolog medis, dia buat buku mengenai bahayanya berpakaian. Nah, di antara yang dia bahas di situ adalah mengenai bra ini. Sehingga dia memberikan kayak data-data bahwa kalau orang itu pakai bra dan dia lihat penelitian di suku Maori di New Zealand, itu dia bilang bahwa kalau manusia rata-rata atau wanita rata-rata pakai bra dalam 24 jam, 3 dari 4-nya akan kena kanker payudara, dia bilang. Waduh. Oh. Kalau dia lebih dari 12 jam, 1 dari 7 akan kena payudara. Jadi ini pernyataan dua antropolog ini. Oke. Okay. Nah, dua, kalau dari sisi medis itu benar enggak tuh, Dok? Kalau nah, akhirnya tahun 2014 pernah dilakukan penelitian oleh suatu cancer research di Amerika. Dan mereka lebih lengkap memeriksakan datanya, hubungan cup-nya, hubungan ketatnya, hubungan talinya dan segala macamnya, ternyata enggak terbukti. Nah, cuma di kalangan para no bra ini jadi bukan nonton bareng ya. Di no bra ini menganggap bahwa ada ketidaksetujuan orang-orang kesehatan soal kampanye ini. Jadi menurut saya bahwa ini kan untuk dibuat lebih bombastis. Kalau enggak dibikin bombastis, kesannya enggak wah gitu. Padahal kenapa enggak yang dipromoin, eh jangan, bahwa mamografi tidak sakit. Gitu kan? Atau galakkan pemeriksaan sadari tiap bulan. Kenapa enggak yang dijadiin bom itu? Tapi gitu, Bu Maya, kalau menurut Anda kan, tapi paling tidak kan ini membuat orang, kan karena mungkin kata Pak Dokter ini kan bombastis ya, jadi orang jadi melirik gitu paling tidak ke kampanye ini. Betul. Tapi kan paling tidak tujuannya untuk membuat orang paham akan bahaya kanker payudara. Ya, tapi paling tidak bisa kita syukuri lah, itu paling tidak mengarah ke situ. Benar nggak sih Bu Maya? Ya ujungnya memang kesana jadinya. Jadi eye catching ya, seperti itu. Ini kan hanya untuk gampangnya blasting. Tapi sebenarnya kayaknya memang no bra day ini lebih kepada bagaimana menarik perhatian orang-orang, lebih perhatian untuk atau waspada diri sendiri untuk kanker payudara. Salah satunya adalah dengan tidak memakai bra di satu hari itu. Tapi kalau kita lihat-lihat nih Bu, terkait dengan no bra day ini, kalau di Indonesia pun dengan menggunakan kemben itu, atau ada cara lain gak sih Bu terkait tadi dengan mamografi, kampanye lainnya atau apa? Bahwa mamografi tidak sakit atau sebenarnya? Iya, kenapa tidak? Karena memang itu yang kurang dipahami masyarakat ya, bahwa mamografi itu selalu dimomokkan sebagai suatu yang menyakitkan. Padahal itu kan ada alatnya makin lama makin canggih, di samping radiasinya juga makin rendah. Alatnya juga untuk mempres itu juga ada tahap penahannya lah gitu ya. Jadi pasti tidak sampai menyakitkan. Kalau sakit ya teriak aja, itu kan gampang gitu. Tapi sebetulnya yang penting adalah periksa diri sendiri itu tadi, dan juga memberanikan diri, mengingatkan diri sendiri juga pada waktu check up, jangan lupa cek mamografi. Itu yang saya terus terang kecolongan pada saat ibu saya yang kena pada umur 79 tahun, itu padahal kita check up rutin, kita sama-sama berangkat, tapi saya pikir ibu saya ini wanita perkasa gitu, tidak perlu lah lagi ya, lagi pula udah berumur gitu. Saya mamo, kok ibu gak saya ajak?
Gitu. Padahal kan ceritanya saya orang gaul, kita tahu mengenai segala kesehatan, yang yoga, yang pilates, yang meditasi. Kok sekedar periksa mamografi kok sampai lupa? Jadi kita harus ingatkan juga keluarga kita, pembantu kita, orang yang terdekat, bahkan kadang-kadang sahabat kita masih ada yang takut, tabu bahwa meriksa atau merasa ada benjolan itu suatu yang menakutkan gitu. Baik. Ya. Dokter, ini ada hubungannya dengan genetis nggak sih, Dok? Ya, bahwa kanker payudara dikaitkan dengan genetis, diduga bahwa ada gen yang namanya gen BRCA. Jadi gen BRCA itu adalah suatu sebenarnya gen yang kerjanya melindungi seorang wanita untuk kena kanker payudara. Jadi dia untuk mensupresi, menekan, sebenarnya untuk menahan gitu ya, untuk menangkal ya. Ya, menangkal. Baik dong kalau gitu ya. Tapi dia mutasi. Jadi gennya ini yang mutasi. Karena gennya mutasi yang harusnya dia larang, jadi dianjurkan, ayo jadi kanker. Nah, ini yang terjadi pada Angelina Jolie, bahwa dia karena keluarganya banyak yang kena kanker payudara, ibunya ada yang kena kanker ovarium juga, saudara-saudaranya, jadi dia memeriksakan pemeriksaan tes darahnya, apakah dia gennya positif atau tidak. Jadi pemeriksaannya dilakukan dan dia gennya ternyata gen BRCA-nya, BRCA satunya positif. Karena gen BRCA satunya positif, dikatakan bahwa dalam hidupnya dia akan kemungkinan kena kanker payudara lebih dari 90%. Kena kanker ovarium lebih dari 15 atau lebih dari 20%. Kapan? Nggak tahu. Jadi oleh karena itu dia putuskanlah untuk mengangkat payudaranya, isinya. Sementara puting dan kulitnya dia pertahankan. Jadi dia putuskan itu dan setahun kemudian atau beberapa tahun kemudian dia putuskan untuk mengangkat ovariumnya. Jadi sebagai tindakan profilaksis, namanya pencegahan. Yang sebenarnya tindakan profilaksis ini sudah lama di Belanda. Dari tahun awal tahun 2000 kalau enggak salah saya, atau akhir tahun 1900-an, 90-an, itu sudah dilakukan di Belanda untuk profilaksis. Tapi paling tidak poinnya itu ya, memang harus bertindak cepat meskipun gejala yang berat itu belum sampai begitu ya. Itu yang dilakukan ya. Deteksi dini ya. Ya, satu dini lagi mungkin yang saya bilang, bahwa pemeriksaan gen BRCA itu mahal. Dulu $8,000, sekarang sekitar 19 juta sudah bisa dikerjakan di Indonesia. Nah, kalau kita nggak ada dananya, berarti kita harus punya tanda gitu kan. Apa sih yang kita curigai, kapan kita curiga jangan-jangan ini genetik. Yang pertama, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara usia muda, usia kurang dari 40 tahun. Yang kedua, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara kiri dan kanan, walaupun tidak bersamaan, jadi bisa saja kiri dulu baru kanan. Yang ketiga, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara laki-laki, hati-hati jangan-jangan ada genetik. Yang keempat, kalau ada anggota keluarga kena kanker payudara yang keluarga dekat lebih dari dua atau sama dengan dua. Jadi sudah harus berhati-hati jangan-jangan ada kanker kemungkinan genetik. Sama juga dengan kanker ovarium di sini. Jadi payudara dan ovarium saling bertergantungan, bersamaan. Baik, Dokter Wata, kita akan membahas tadi sempat di ada informasi terkait ternyata kanker payudara tidak hanya menyerang wanita, tetapi juga pria di sini. Nah, seperti apakah, kita akan lanjutkan pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini.